Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah, kita mau buat konten lagi hari ini. Nah, di video kali ini kita mau membuat video tutorial, yaitu tutorial bagaimana caranya mendownload video di Facebook tanpa menggunakan aplikasi tambahan, teman-teman. Nah, tapi sebelum dilanjut videonya, bagi teman-teman yang baru saja menonton video ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan juga di komen. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita ke videonya ya, video tutorial bagaimana caranya mendownload video dari Facebook tanpa menggunakan aplikasi. Oke, simak video berikut ini. Langsung aja kita ke Facebook ya teman-teman. Nah, contohnya ini video umroh ya ini ya. Kita mau coba download ya teman-teman. Yaitu lihat di pojok kanan atas ada titik tiga. Itu diklik teman-teman. Klik kemudian salin tautan. Nah, setelah itu kita masuk ke browser. Kita masuk ke browser teman-teman. Nah, saya pakai Chrome ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita ketik save from. Nah, oke, kemudian kita enter. Nah, kita pilih yang save from pengunduhan video dan musik secara gratis. Kita pilih. Nah, kemudian kita masukkan URL yang kita salin tadi atau link yang kita salin dari Facebook tadi, kita masukkan ke sini, kemudian di enter, di next. Nah, muncul video, kemudian ada tulisan unduh, itu tinggal klik saja teman-teman, diklik. Nah, oke, kita tunggu masih loading teman-teman. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Ini ada iklan, kita skip. Kita skip dulu iklannya di back. Lagi di back lagi. Nah, ini muncul tulisan download, kita klik download. Nah, oke. Kita lihat ya ini ya prosesnya ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Muncul videonya. Muncul video seperti ini. Ini titik tiga. Nah, kita tunggu ya, ini lagi proses download ya, teman-teman. Nah, video seperti ini. Oke, kita cek ya. Sorry, sini aja. Dicek download. Nah, hasil download baru saja ini ya teman-teman ya. Baru saja ini dari Facebook sumbernya ya. Kita play. Nah, sama kan ini? Nah, ini video yang kita download tadi, yang kita ambil dari Facebooknya Armina Rika ya. Nah, ini tadi kita bisa download tanpa harus menggunakan aplikasi. Jadi saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang mau mendownload video dari Facebook tanpa menggunakan aplikasi, caranya cukup mudah sekali. Yaitu pertama kita pilih video di Facebook yang mau kita download, kemudian lihat pojok kanan atas ada titik tiga, kita klik, kemudian salin tautan. Setelah itu kita masuk ke browser, mau Chrome ataupun maupun browser yang lainnya bisa. Kemudian kita ketik save from, kita enter, kita masukkan URL atau link yang kita download, yang kita salin tadi, tinggal mengikuti langkah selanjutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan dicoba dengan HP masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.